Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang cara menerjemahkan foto screenshot bahasa asing cepat dan mudah. Nah, tutorial ini sangat bermanfaat buat kalian para pelajar. Nah, kalau kalian ingin menerjemahkan foto screenshot berbahasa asing, nah berikut tutorialnya. Nah, misalnya saya akan mencoba men-screenshot bagian dokumen yang ini. Saya akan screenshot seperti ini. Nah, ini adalah dokumen berbahasa asing. Nah, jika sudah, kita akan ke menu Home HP kita. Nah, di bagian widget Google ini, kalian tap yang Google Lens, yang gambar kamera ini. Nah, kemudian kalian tinggal upload yang screenshotan dokumen berbahasa asing tadi. Kita upload. Nah, di bagian opsi yang ini, kalian pilih yang terjemahan. Kalian geser dan pilih yang terjemahan. Nah, bisa dilihat dokumen berbahasa Inggris tadi telah berhasil ditranslate ke bahasa Indonesia. Bisa dilihat. Nah, di sini selain kalian bisa mentranslate ke bahasa Indonesia, kalian juga bisa menerjemahkan ke bahasa lain. Nah, kalian tap yang bagian ini. Nah, di sini ada banyak bahasa yang bisa kalian pilih. Nah, ada banyak. Ada Ceko, Cina, Denmark, Inggris, Jawa, Itali, dan lain-lain. Nah, namun di sini karena saya pelajar, saya ingin menerjemahkan ke bahasa Indonesia saja. Nah, kemudian kalau kalian ingin mengcopy atau menyalin kata-kata ini, caranya juga gampang. Kalian tinggal tap saja kalimatnya seperti ini. Nah, bisa dilihat langsung terblok biru. Kemudian kalian tinggal blok saja kalimat mana yang ingin kalian copy seperti ini. Nah, kalian tinggal blok-blok saja seperti ini. Nah, misalnya saya akan sampai di sini saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalian tinggal tap yang salin teks. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, kalian tinggal langsung mempastenya atau menempelnya di sembarang, misal di WPS Office, di WhatsApp, dan lain-lain. Nah, misal saya akan menempelkannya di WhatsApp seperti ini. Tinggal kita kirim saja. Mudah bukan caranya? Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.